apa ya sebenarnya pilpres ini kan pesta demokrasi, artinya kita memilih dengan rasa senang, kita banggain jagoan kita tanpa menjelekin jagoan yang lain, senang aja. Yang namanya beda itu lumrah ya, maksudnya ya udahlah, kita chill aja, kita senang, kita harus senang untuk tanggal 17 nanti itu. Buat gue sih siapa menjadi presiden nanti, yang penting adalah emang akhirnya membuat iklim yang bagus buat industri musik ya. Industri musik, bukan akhirnya ngatur-ngatur ke proses kreativitasnya, tapi lebih ke industri musiknya itu aja. Nah, kalau kayak gitu itu bedug jawaban panjang, tapi yang jelas banyak teman-teman gue di sini memang memilih berdasarkan nggak jadi alat tuh. Mereka emang bersuara karena dengan apa yang mereka lihat. Mereka bersuara karena mereka yang apa rasakan. Kalau emang akhirnya wajar lah akhirnya saling ngedis, oh itu alat politik, itu wajar. Cuman emang dari sini yang gue tahu dari teman-teman juga, emang kita memilih karena dasar apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, akhirnya kita menyimpulkan siapa yang bakal kita pilih. Itu aja. Enggak, di sini nggak ada. Gue benar-benar memang keinginan sendiri, jalan sendiri. Teman-teman band, teman-teman band sendiri kita jalan. Ya emang karena emang pengen ramein aja, pengen jadi ini benar-benar pesta yang udahlah, ayo kita cilain aja. Project baru ya, ada beberapa project baru yang bahkan sekarang gue lagi bingung kapan mesti ngeluarin satu-satunya. Ada beberapa single yang emang kayaknya mesti ngeluarinnya. Masih gue pikirin dulu, yang mana yang duluan gue keluarin. Ada deh, masih di dapur soalnya. ada yang kolaborasi, ada. Biarin aja. Gue cuma bilang apa yang diomongin gak sesuai dengan fakta, kalau itu aja. Baik, gue gak mau lama terlalu. Gue sih gak pernah ngerasa ada masalah ya, sebenarnya udah ngerasa beres ya. Gue gak tau gue, ya semoga bahagia aja deh. Orang besok udah bahagia, gak akan bermasalah di depan orang lain. Ya kemarin kan gue di pengadilan udah beres semuanya, jadi gak ada masalah. Gak tanya ke dia, gue gak tahu. Gue gak tahu, tanya ke yang bersangkutan. Tanya yang emang ngomong segala macam, tanya. Karena gue sendiri gak tahu.